Berhati-hatilah untuk ke-12-an ancaman tangan seribu, karena pemuda yang satu ini mempunyai skill tembakan yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Umpan kang sambar, nampaknya tembakan kali ini mati. Dia berlari dengan santai menuju pohon yang bernama dar. Tambahnya tembakan kali ini tukar bebas, saudara-saudara. Umpan kang sambar, tembakan kali ini mati. Dia berlari dengan santai menuju pohon yang luar biasa. Sambar, namanya tembakannya kali ini mantap sekali, saudara-saudara. Dia berlari sekencang-kencangnya ke belakang sana. Akankah dia telah menuju pos yang kedua? Sama-sama kita saksikan aksinya. Oh, terjadi miskomunikasi di belakang sana. Akankah dia memberanikan diri? Oh, ternyata lawan umpannya di belakang sana. Diumpankan si kulit putar di sambar. Tembakannya manis sekali, saudara-saudara. Dia berlari sekencang-kencangnya ke belakang sana. Akankah Nyorot pan. Akankah bisa mengirim 3 boleh, wah. Dari umpan umpan di belakang sana dan terjadi orang di bola dan dia pukul. Namanya tidak dikenal, saudara-saudara. Akankah satu poin kemudian selama dukung masuk ke dalam poin dan kabur kemudian satu kotak pemuda mampu menjual satu poin dan masih terjadi orang di bola. Akankah dua poin ini berhasil masuk juga ke dalam istana selalu, saudara-saudara. Masih terjadi umpan umpan. Akankah dia bisa selamat dan menjadi miskomunikasi di pukul. Ternyata tidak bisa lapor di sambal. Namanya tembaknya kali ini mati. Dia berlari kejar-kejar menjadi pohon. Kalian tertinggal skor 3, saudara-saudara. Inilah dia orangnya, saudara-saudara. Di sambal tembakannya manis sekali, saudara-saudara. Dia berlari dengan santai ke belakang dipukul. Nampaknya ancaman tipis di atas kotak senapan diumpankan ke kulit bundar di sambar. Tembakannya manis sekali, saudara-saudara. Dia berlari ke belakang sana dan dipukul. Nampaknya dengan gayanya yang ini bisa mungkin poin untuk timnya. Sama-sama kita saksikan sambar. Namanya temboknya kali ini manis sekali, saudara-saudara. Dia berlari ke belakang sana. Akankah terjadi? Ternyata dia lepas dari pos yang pertama. Akankah dia mengakhiri pos yang kedua? Terjadi. Saudara-saudara di sambar. Ternyata PMP saja di sana. Saya membuat tembak kembali. Dibukul. Dukulan sendiri, saudara. Dan diumpankan sambar. Tembaknya mati, saudara-saudara. Akankah dia selamat di pos yang pertama? Terjadi otak di bola di sana. Akankah ini ditutup? Ah, yeah.
manis sekali saudara-saudara. Dia berlari kencang, kita di belakang sana. Akan jadi dengan jaya dari tim yang sangat kencang. Dia bisa mengirim poin dulu timnya terjadi otak di kona. Akan jadi dia memulangkan diri di belakang bawah. Ketika dia berdiri bermain, jadi dia bisa menjadi pahlawan sebut timnya di belakang sana. Ya, sampai. Wah, pencetan yang pakai kali ini mantap sekali saudara-saudara. Dia berlari di belakang. Nyerati, nyerati, nyerati. Ada yang pulang saudara-saudara. Akan jadi mereka bisa mengirim diri di belakang bawah. Terima kasih.
Dan kembali. 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 Dan kembali.